Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah syifa atau obat. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 82, Al-Qur'an akan bisa memberikan rahmat. Syaratnya satu kata Allah. Apa? Lil mukminin iman. Al-Quran
tidak akan menjadi syifa, tidak akan memberikan rahmat kalau kita tidak iman kepada Tuhan. Maka iman itu menjadi dasar. Di ayat yang lain Allah juga menjelaskan, misalkan dalam Quran surat Fusilat ayat 44 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah bahwasanya Al-Quran lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran itu adalah petunjuk, huda, wa syifa, dan juga Al-Quran itu adalah obat. Maka dari dua ayat ini, sebetulnya banyak ayat yang lain, tetapi dari dua ayat ini Allah begitu jelas menggambarkan salah satu fungsi, salah satu mukjizat dari Al-Quran adalah dia berfungsi sebagai syifa, dia berfungsi sebagai obat. Pada kajian sebelumnya saya sudah pernah sampaikan yang dimaksud dengan syifa di dalam Al-Quran, para mufassirin menjelaskan dia bermakna dua. Satu, Al-Quran bermakna sebagai obat hati. Yang kedua, Al-Quran bermakna sebagai obat jasadiyah. Al-Quran sebagai obat jasadiyah, Allah sudah menyebutkan di dalamnya tanaman-tanaman dan hewan-hewan yang ternyata berfungsi sebagai obat. Pada kajian sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya di Al-Quran Allah menyebutkan tentang tanaman-tanaman. Ada tin, ada zaitun, ada kurma, ada delima, ada anggur, ya, ada jahe, ada bidara, yang semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan ternyata kalau kita kaji bidara, itu semuanya obat untuk manusia. Ini yang berarti. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat hati. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah banyak juga menjelaskan tentang ayat-ayatnya yang Al-Quran itu ternyata berfungsi sebagai obat hati manusia. Kalau manusia sakit jasadnya, kalau manusia punya penyakit jasadnya, paling yang rusak adalah jasad. Ya, contoh, kalau kita punya penyakit kanker, yang rusak bagian tubuh yang kena kanker. Misal, lambung, liver, paling jantung, lambung dan livernya yang sakit. Tetapi yang justru berbahaya dari penyakit itu bukan penyakit jasadnya. Karena kalau hanya sekedar penyakit jasadnya, Pak, Bu, selesainya urusannya sampai dunia saja. Tetapi justru yang berbahaya adalah penyakit hati. Karena ketika siapapun orang memiliki penyakit hati, maka yang rugi tidak hanya dunia saja, tetapi akhirat pun dia juga rugi. Apa yang menyebabkan orang memiliki penyakit hati yang akan rusak apanya pada diri manusia? Tidak lain yang rusak adalah amalnya. Justru modal kita untuk menghadap Allah, modal kita untuk bertemu Allah, modal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, itu bermodalkan amal.